Yes, ini adalah video pertama ketika gue tuh balik dari Jakarta. Sebenarnya gue tuh ke Jakarta bukan liburan, gue tuh ada kerjaan juga. Dan gue juga ada sedikit ngeliput untuk kerjaan gue tersebut. Namun gue tuh belum bakal tampilin sekarang. Begitupun dengan perjalanan, gue tuh bikin sedikit vlog gue untuk perjalanan gue gitu guys. Nanti kalian tunggu aja, namun ini adalah video pertama. Gue tuh pengen share ke kalian di mana gue tuh ketemuan dengan beberapa teman-teman gue di sana, dan gue tuh tanya ke mereka kira-kira parfum apa aja yang bakal mereka pakai di sebulan terakhir ini, dan juga beserta dengan alasannya apa, karena gue yakin banget untuk teman-teman Frackhead untuk menentukan parfum yang sering dipakai dalam sebulan itu tuh hal yang sangat sulit banget gitu. Sehingga mungkin ini tuh video bakal jadi sedikit ada kelucuan, ada sedikit keunikan juga gitu guys. Anyway, untuk lokasinya itu ada di Bottega. Tempatnya tuh di daerah seputaran Kuningan gitu. Gue juga gak tahu persis di mana tempatnya. Namun yang pasti dia tempatnya tuh cozy banget. Keren banget dah pokoknya. Dan bagi kalian yang penasaran videonya kayak apa, yuk. Oke guys, balik lagi sama gue Indofrex. Dan di video kali ini gue tuh sedang berada dengan temen-temen gue, sahabat-sahabat gue, sesama Frackhead. Apa parfum mereka yang sering mereka pakai sebulan terakhir ini, dan alasan mereka tuh apa gitu. So, bagi kalian yang penasaran kira-kira ada siapa aja, pantengin terus guys and check this out. Ya guys, di samping gua tuh udah ada Sony aka Happy birthday. Sehat. Makin kaya aja, udah sama sehat deh. Makin kaya. Amin. Kita orang pertama dong. Happy birthday. Ternyata kita sahabat water sign. Berarti kita orang pertama dong. Oke guys, di samping gua tuh udah ada Sony. Halo. AKA Wajib Wangi. Wajib Wangi. Yes, gimana Son? Apa parfum yang lo pake sebulan terakhir ini? Dan apa alasannya? Gua lagi suka pakai BDK Smoking Rouge. Karena smoking. Kebalik. Yes, yes. Karena itu enak banget sih vanilanya, vanila, tobacco, ada cherry, ada tongkanya sedikit. Itu asik banget sih untuk di kantor gua ya. Jadi yang AC itu wanginya benar-benar pelukable. Pelukable. Tahu dipeluk siapa di kantor? Gitu. Oh, aduh. Iya, jadi gue lagi sering pakai itu, BDK harus smoking. Okay. Oh, mantap banget. Thank you, Son. Oke, okay, thank you. Oke, okay, Cevera. Hai. Gue tuh bakal tanyain Cevera kira-kira apa yang bakal dia pakai sering banget di sebulan terakhir ini berserta alasannya. Gimana, okay. Ce? Biasanya gue tiap hari ganti-ganti parfum, tapi akhir-akhir ini gue lagi 2-3 hari ini sering pakai itu adalah dari PK Perfumes Violet Chocolate. Okay. Kenapa? Alasanya? Karena gue nggak pernah ketemu parfum coklat yang seperti ini. Jadi di sini ini lu unik bisa banget ya? Unik banget. Lu bisa ngerasain ada coklat dan di sini ada bunga violetnya itu lumayan dominan. Jadi kayak timbul mereka tuh ganti-gantian antara violet dan coklatnya. Okay. Kalau biasanya coklat itu cenderung dengan gourmand, nah kalian harus nyobain ini. Contohnya ini bukan untuk coklat, contohnya gitu. Untuk beberapa kayak si Montal coklat greedy kayak gitu kan. Nah, ini pendekatannya tuh lebih lain gitu. Lebih lain, lebih ke coklat floral. Jadi kayak pertama kali gua sniff ini gua langsung wow, ini benar-benar beda dan gua suka banget. Whiff-nya itu kecium banget. SPL-nya gimana, Ce? SPL-nya sinting, gila banget. Ini sampai besok-besok itu masih kecium. Okay. Ini kenceng banget. Kenceng banget. Oke. Okay. Thank you, Ce. Yo, thank you. Yo, bye. Okay, guys, dan di samping gua ini udah ada Bro Tris. Dan dia tuh bakal jelasin ke kalian parfum apa yang dia sering pakai di sebulan terakhir ini beserta dengan alasannya. Langsung, Bro Tris. Oke, jadi sebulan terakhir itu gue lagi sering banget pakai ini, Fave Delicious. Okay. Karena memang barangnya udah discontinue dan kebetulan gue baru dapat lagi buat revisit. Kenapa gue sering banget pakai? Karena jujur enak banget sih. Enak banget, betul. Ya, jadi buat beberapa orang mungkin dia masuknya gourmand, tapi buat gue pribadi lumayan ada freshinya. Freshinya, oke. Iya, jadi mau siang mau malam dihajar kapanpun oke banget. Ya. SPL-nya gimana? SPL, gokil, surprisingly surprise, oke banget sih. Oke banget ya? Nice banget. Nice banget. Terus ini tuh botolnya 250 ya? 250 mili dan
top deh buat top gue. Pokoknya keren banget ya. Masuk top 3 gue langsung. Top 3 langsung ya, otomatis. Wow, keren banget. Oke, okay, thank you. Thank you, Bro Dries. Yuk, sama-sama. Thank you. Oke, okay, di samping gue udah ada Javril. Dan yes, dan dia tuh pengen jelasin ke kalian apa parfum yang sering dia pakai sebulan terakhir ini beserta dengan alasannya. Langsung Jav. Oke, okay, akhir-akhir ini gue lagi sering pakai Ajmal Amberwood. Tunjukin dong, tunjukin. Ini dia botolnya. Oke. Okay. Ya. Alasannya? Ini alasan kenapa gue sering pakai ini. Pertama, embernya itu seksi banget. Oke. Okay. Dan setiap gue suruh orang nyium ini, nggak okay. ada yang nggak suka. Oh. Dan selalu love. Gitu, karena embernya seksi, woody-nya berasa, dan cukup versatile. Cukup siang pakai, malam pakai, it's okay. It's okay. Just spray, SPL-nya bagus, project-nya lumayan. Project lumayan. Iya, lah. Dan longevity-nya juga cukup lumayan bagus. Oke. Okay. Makanya kenapa gue sering pakai ini. Mantap. Enak wanginya nih. Enak wanginya. Mass pleasing. Mass pleasing juga ya. Lu cobain aja. Oke. Okay. So, dengan pakai ini berarti berapa cewek nih yang bisa jadi didapat nih? 10 lebih kayaknya. Oke. Mengerikan. Dan ini beneran. Oke, okay, Jav, thank you. Okay. Ya, yeah, thank you ya, Jav. Ya, sama-sama. Thank you. Oke, okay, guys, dan di samping gua udah ada Adit dan dia tuh bakal jelasin apa parfum yang sering dia pakai sebulan terakhir ini beserta alasannya apa. Hi guys. Oke, okay. So favorit aku di bulan ini aku lagi sering banget pakai ini dari Gritty. Gritty, oke. Okay. Iya, dari Gritty namanya. Judulnya Rep Rodé. Uh-huh. Oke, okay, kenapa aku pakai ini sering banget? Soalnya dia tuh wanginya kayak fruity fresh gitu. Mm-hmm. Jadi kan Jakarta lagi panas banget. Okay. That's why aku suka banget pakai ini belakangan ini. Oh, versatile ya? Iya, yeah, versatile bisa dipakai mau malam, dari siang sampai malam pun masih oke okay banget. Masih oke okay banget ya. Oke. Okay. Yeah. Iya. Sip. Sip. Thank Mantap. You. Thank you. Yo. Salaman dulu dong. Oke, okay, sekarang gilirnya Ko Steven dari Fragolicious. Dan apa yang sering dipakai dan alasannya apa? Oke, okay, jadi gua itu sekarang lagi banyak pakai Amouage Lilac Love. Lilac Love. Iya, okay. Ini kepake dua kali bulan ini. Kepake dua kali, guys. Alasannya ya, apa? Alasannya ya apa? Karena kemarin itu gue kan pergi ke Oslo, udah gitu gue ke Stockholm juga. Okay. Nah, jadi gue di musim panas ini ya, dan di spring di sana itu ternyata kota itu bau bunga lilak. Ah, serius. Jadi kayak itu prominennya bunga lilak. Ini bunga lilak, jadi openingnya ya. Seluruhnya. Top notes ya. Oh, seluruhnya. Seluruhnya. Jadi ini memang aromanya lilak banget gitu. Lilak itu bukannya ada kesan violet leaf kayak gitu ya? Apa bukan, gimana ya? Bukan. Jadi lilac itu memang dia punya aroma itu memang lebih distinguished gitu loh. Mm-hmm. Dan kalau misalnya di sana itu kayak jalan menuju Royal Palace-nya itu kiri kanan tuh pohon lilac semua. Jadi memang aromanya tuh memang indah banget sih. Indah banget. Dan karena itu lagi terobsesi sama lilac. Mm-hmm. Untuk SPL-nya gimana? Ini sia sama projection-nya itu moderate, tetapi dia longevity-nya dia 6-8 jam. Iya, jadi bagus ya. Bagus. Jadi kalau kalian suka lilac ini boleh kalian coba nih. Oke, okay. Rekomendasi mantap banget. Oke, okay, thank you, Coach Steven. Oke. Okay. Oke, okay, guys, dan itu lihat dia tadi untuk 6 orang temen gua sesama Frackhead yang udah kasih masukan mereka atau pilihan mereka untuk sebulan terakhir ini mereka tuh sering pakai apa. Nah, kalau dari kalian, kira-kira kalian tuh sering pakai apa sih sebulan terakhir ini? Gue tuh pengen tahu di kolom komentar di bawah. Dan thank you so much for watching. Keep smelling good and ciao. Ciao.